Ya, sementara itu calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menjenguk Ahmad Dhani di Rutan Bedaeng Waru, Sidoarjo. Sandiaga berharap proses hukum Dhani berlangsung adil. Dikawal ketat polisi dan petugas pengamanan khusus, Sandiaga Uno tiba di Rutan Bedaeng Waru sekitar pukul 9.30 pagi. Sandi bertemu Ahmad Dhani sekitar 20 menit di sebuah ruangan yang disediakan khusus oleh pengelola rutan. Sandi menyatakan kedatangannya ke Rutan Bedaeng itu adalah sebagai aksi simpati dan bentuk solidaritas kepada Ahmad Dhani. Kedatangannya untuk memberikan semangat kepada Ahmad Dhani agar tetap tegar dalam menjalani proses hukum. Sandiaga juga menjelaskan jika Dhani dalam kondisi sehat di dalam rutan.